Teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial tentang gear 80 ton Tadano, ya. Gear 80 ton Tadano. Saya langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama ini ada pedal gas, kemudian pedal rem, ya. Tadano di sini sebagai matic, ya, sebagai automatic, ya. Oke. Untuk Tadano 80 ton sendiri dia agak sedikit berbeda dengan GR 300. Kalau untuk pada saat pengoperasian bermain dengan suspensi lebih dahulu sebelum menyeting jack outrigger, ya. Oke, saya lanjut. Di sini ada handle untuk gigi 1, gigi 2, dan ini untuk kecepatan tinggi, netral, kemudian mundur. Netral dan mundur, ya. Di sini ada setting ban untuk kepiting, ada parking brake, kemudian ada engine stop, kemudian ada high low untuk pengoperasian pada saat di lumpur, ya. Pengoperasian di lumpur. Di sini ada wiper, ada exhaust brake di sini juga, kemudian di sini ada rating, ya, lampu untuk pekerjaan pada malam hari. Ini klakson, ya. Ini layar monitor, ya. Di layar monitor ini, ya, sebelum kita mengoperasikan kren untuk memasukkan dia pada pekerjaan lifting, setting jack outrigger, kita setel dulu PTO, ya. Kita setel dulu PTO. Setelah setel PTO, kemudian kita setting jet trigger, kita tekan ini, ya, sampai nanti dia muncul body crane di sini, kemudian ada gambar kaki 4, ya, itu menandakan bahwa outrigger siap untuk dikeluarkan, ya. Ketika kalian tekan yang ini, teman-teman tekan yang ini, ya, ini ke atas, ini ke atas, berarti outrigger disiapkan untuk keluar, ya. Jika ini ke atas, ini ke bawah, berarti jack siap untuk turun, ya. Jack siap untuk turun. Ketika ini ditekan, berarti outrigger siap keluar. Kemudian kita pencet yang ini. Ini untuk keseluruhan outrigger depan belakang. Mau dua-dua juga bisa. Satu depan, satu belakang, atau sebelah kiri, satu depan, satu belakang, ataupun dua depan atau dua belakang, terserah. Kalau kita tekan all, berarti dia jadi semua, ya. Jadi semua. Ini tombol untuk release block. Ini untuk release boom, ya, release boom. Tombol yang di bawah ini untuk teleskop keluar masuk, tapi block tidak bermain. Teleskop keluar masuk, tapi block tidak bermain, ya. Oke, saya kembali ke layar monitor. Setelah setting semua jack outrigger selesai, tekan enter. Berarti kren siap dioperasikan, ya. Ini boom down, boom up, blok besar turun, blok besar naik. Kemudian ini blok kecil turun, blok kecil naik, swing kiri, swing kanan, ya. Kemudian ini boom juga, ini berfungsi untuk boom juga, ya. Boom down, boom up. Ini teleskop keluar, injak ke depan teleskop keluar, injak ke bawah teleskop masuk, ya. Injak ke bawah teleskop masuk, ya. Ini untuk kunci starternya, ya. Kunci starternya. Kemudian di sini, ya. Ini untuk main block, kelinci dan kura-kura, ya. Ini untuk auxiliary, kelinci dan kura-kura juga di sini, mempercepat dan memperlambat. Ini lampu. Kemudian ini wiper, ya. Ini ada AC, ya. Ini tidak perlu digunakan, ya. Dipergunakan kecuali pada saat kita bekerja memakai ply jib atau boom tambahan. Ya, ply jib atau boom tambahan. Saya pikir pengoperasian kren untuk Tadano GR 800, ya, hampir sama dengan GR 300 maupun GR 51, ya, seperti yang ada di depan sana. Tidak jauh beda. Untuk teman-teman operator, pada dasarnya pengoperasian kren sama, ya, sama, tidak jauh beda dengan yang lain. Mungkin tutorial saya singkat, jelas,
buat teman-teman yang belum paham, nanti mungkin kita bisa sharing-sharing lagi lewat chattingan pribadi saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.